Tak ada masalah dah kita dah buat salah hak tu, buat salah lah. Hak lain, mungkin hak lain kita baik. Dalam bab cincin rasa kita degil lagi. Dalam bab lain mungkin kita lembut dah. Faham? Jangan buat tembok-tembok gitu. Ada orang puan ramai lah dia jumpa kita, dia kata terima kasih ya ustaz, anak saya semayang dah bila dengar CD ustaz ni. Nak? Ha, kabar kita terang-terang tapi dia tak kata dong. Dia tak kata dong. Dia kata terima kasih anak dia semayang dah. Dia tak kata dong. Nak? Ha. Adakah kita kena marah ke dia? Tak boleh marah. Faham tak? Bak, masa ni dia pakai dalam bak semayang dulu. Mungkin satu hari dia akan ikut pula dalam bak pakai tudung. Bukan serma ustaz ngajar tu kita boleh amal belaka. Berat kan? Nolik dengan ustaz-ustaz dah nak amal. Faham tak? Ha, jadi, 10 persoalan, dia ambil 2 dulu sebagai amalan, sudah cukup. Nah, ha, jangan kita nak berat korang. Budak-budak nak paksa suruh pakai serbang, suruh pakai jubah. Budak mana nak ngaji dengan mu? Nak? Ha. Lepas tu kita khabar macam baru ni. Orang yang masih mengerjakan dosa, tanda dia, apa benda ni, ha, dicintai ataupun tanda iman dia sudah naik. Buana bolok, dia kata Ustaz Azhar ngajar. Masih melakukan dosa, tanda iman dia naik. Gini, dia sama-sama dia buat 10 dosa. Ha, 10 jenis dosa. Memang ada sama dalam sebulan benda tu. Bila dia pergi dengar orang ngajar, dengar CD internet ke, dia mari tak insaf, dia pun tinggalkan 7 dosa dah. Dia masih ada buat 3 dosa. Mana dalam dia buat 3 dosa, dia telah bertaraf orang yang telah naik iman. Naik iman dia bukan kerana dia membuat 3 dosa. Naik iman kerana dia telah meninggalkan 7 dosa. Faham tak? Ha, dah tak apa. Takut je.